Persis sebuah kehidupan itu tiada istilah kebetulan. Sedangkan kebetulan itu sebenar-benarnya adalah kemanisan sebuah hadiah yang dinamakan takdir Tuhan. Takdir yang telah tersusun indah buat insan-insan pilihan. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah sahabatku, ya Allah. Pudahkanlah dia dalam menghadapi ujianmu, ya Allah. Amin, ya Rabbi Alamin. Mai! Mai! Mus'ab, Mai! Mus'ab! Dalam tengah lah. Tidur lagi. Lepas tengah. University of Adelaide, first year mechanical engineering student. Dah 9 bulan aku di Adelaide. Masih belajar untuk sesuaikan diri. Ini kisah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. So, dulu lah. Sila. Masuk, sila. Buat apa tu sam? Kalau ada nak kemas meja-meja ni sikit. Tak sana. Ada atau luar? Boleh juga. Betul kan? Ha. Tak setuju. Main. Berat juga ni. Oh, betul. Tahan. Umay. Umay memang dari dulu nak jadi engineer. Entahlah. Nak kata memang tu tak juga. Sebab ayah dulu engineer kan. Oh. So minat tu adalah sikit-sikit. Oh. Aku sebenarnya nak jadi main bola sepak dulu. So, tak tahu. Oh, kira tera main bola ni. Boleh lah. Aku dulu wakil negeri dah keluar menengah. Kiranya, boleh lah tera juga. Oh, kalau gitu kau memang dah jumpa lawan dia lah. Oh, macam tu lah. Boleh lah kita lawan nanti. Boleh, insyaAllah. Sekejap. Alamak Umair, dah pukul 4 lah. Aku dah hal sikit sebenarnya. Kau datang nak ambil lab report kan? Ada atas meja. Pergi ambil lah. Tepi tu je. Okay.
Umai jumpa tak Umai? Ah, jumpa jumpa. Sorry lah, aku tengok je lah ni, note ni. Tak apa je, tengok lah tak masalah pun. Ni eh? Ni? Report? Yes. Okay lah, aku gerak dulu. Relax dulu. Aku rasa aku ada, ada benda cakap kau kejap. Boleh tak? Boleh buat kejap kot. Jom, duduk dulu. Jom. Apa dia nak cakap? Kau nak tahu tak? Aku dari dulu memang cita-cita nak jadi engineer. Sebab tu setiap kali exam, memang aku pulun lah untuk skor kan. Bagus macam tu. Kau kan tak student. Tak sangat. Tapi pernah aku rasa tau, one time, aku rasa macam tak puas. Even result aku okay pun, aku rasa macam ada benda yang kosong. Ada benda yang aku tak fulfill. Aku macam kau lah. Kalau dah tension tu, pergi main bola kan. Apa lagi kan? Tu lah, tapi aku ingat main bola ni boleh hilang tension. Rupanya tak pun. Dan kita sebenarnya tak payah pun nak susah-susah nak tetapkan kita punya mission. Sebab Allah dah tetapkan dah pun. Hidup kita ni macam macam ladang je. Kita tanam biji benih dia. Kita bagi air, kita bagi makanan. Sebab mission kita, kita nak tuai ke akhirat nanti. Itu lah kita punya mission kita yang sebenarnya. Aduh, enaknya. Thank you.
berlari mencari dirimu, terbata meraba di fata morgana dunia. Tuhan ampun bila hamba terlena, arungi sang hidup menangis tercenung, nafsu butakan sang mata berlutut memohon, engkau ampuni sang jiwa. Pukul 8 pergi kelas ni. Dah lebih setahun aku di Adelaide. Banyaknya aku dapat di sini. Bukan saja ilmu engineering, malah aku juga diajar tentang ilmu kehidupan. Apa makna Islam yang sebenar? Esok 21 April 2011, birthday aku. Awal-awal pagi terdapat mesej WhatsApp. Katanya nak jumpa aku sebab ada hal penting. Macamlah aku tak tahu dia nak sambut birthday aku. Apalah. Kau sekarang ada hal penting masa projek tu. Sekarang aku nak pergi, aku nak jumpa WhatsApp ni. Tak, aku call dia. Tak dapat pula. Tak apa, kita jumpa Mr. Watt lah. Haa, jomlah. Sekejap, WhatsApp call. Assalamualaikum, WhatsApp. Aku dah. Ha? Eh, mana WhatsApp? Ha? Tak accident? Accident? Okey. Tak datang sekarang. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah sahabatku, ya Allah. Pudahkanlah dia dalam menghadapi ujianmu, ya Allah. Amin, ya Rabbi Alamin. Mai! Mai! Mus'ab, Mai! Mus'ab! Mus'ab dah sedar! Alhamdulillah! Haha, ingat ada orang ke nak hantar surat cerita kat kau? Kau cepat sembuh, tak sabar-sabar nak kalahkan kau lagi. Bro, jom kita jadi macam Mus'ab Ibnu Umar yang sanggup mengetuk pintu setiap rumah di Madinah untuk sampai ke Islam. Kali ini, biar kita pula yang mengetuk pintu hati setiap hamba Allah untuk memahami Islam yang sebenar. Macam kau kata, saya nuntut Islam peci-peci. Ikhlas, Umar. Mana ada birthday aku, bro? Inilah kisah aku, bagaimana aku mula memahami Islam yang sebenar. Dulu, aku ingatkan aku dah cukup kenal apa itu Islam. Cukuplah sekadar aku solat 5 kali sehari, dan terkadang tak khusyuk pun. Cukuplah sekadar aku puasa, yang hanya tahan lapar dan dahaga. Aku jalani hidup seperti orang-orang di sekeliling. Aku rasa aku dah cukup baik. Aku rasa aku dah cukup Islam. Tapi aku salah. Islam menuntut lebih daripada itu. Islam adalah segala-galanya.
Islam is the way of life. Islam perlu dibangkitkan kembali kerana Islam itu hebat dan hanya boleh dipikul oleh orang yang hebat. Dan aku mahu jadi rijal yang hebat. Terima kasih ya Allah kerana memilih aku untuk diberikan peluang mengenalmu. Memilih aku untuk dihadiahkan seorang teman buat pendukung perjuangan risalahmu. Moga kau terus memilih aku walau atas apa jua alasan sekalipun. Aku bernafas, Allah kan selalu di hati.